damai tiga arah, bahkan empat. Damai tiga arah, berdamai dengan Sang Pencipta. Berdamai pula dengan diri sendiri. Dan yang ketiga, berdamai dengan sesama. Bahkan empat, berdamai dengan bumi di mana kita ada. Berdamai dengan Sang Pencipta sudah semestinya. Karena itu kita tak boleh menyembunyikan dosa, karena memang tak pernah bisa. Tak mungkin berdamai dengan Sang Pencipta yang suci jika hidup dalam dosa dari hari ke hari. Karena itulah damai dengan Pencipta menjadi kata kunci agar bisa berdamai dengan diri sendiri. Hidup benar mengatakan apa yang ada, tak berbalutkan kemunafikan. Menipu diri karena itu hanya akan mendatangkan kesakitan, kepahitan, kegetiran, membuat kita tak lagi mampu berdamai dengan diri, apalagi menikmati hidup ini. Jika sudah mampu berdamai dengan diri, maka kita belajar untuk berdamai dengan sesama, sehingga dimanapun kita ada, bergaul dengan siapa bukan masalah. Perbedaan agama itu bukan malapetaka, suku, ras, itu biasa saja. Di sana kita akan belajar untuk berdamai dengan sesama sebagai bukti bahwa kita adalah orang beragama. Sebagai bukti bahwa kita sudah berdamai dengan diri. Sebagai bukti bahwa kita sudah berdamai dengan Sang Pencipta. Maka damai dengan sesama menjadi alat yang bisa dilihat, dirasa, diukur, diuji betapa atau seberapa damainya kita dalam hidup ini. Itu menjadi sesuatu yang sangat indah. Namun jangan lupa, damai pula dengan bumi dalam hidup dan memenuhinya. Tak mengeksploitasi untuk keuntungan diri, tapi menjaga dan memelihara sehingga hidup kita damai, jauh juga dari bencana. Semoga kita adalah agen-agen damai. Bersama saya, Dikman Sirait.